Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KAEng Properti. Kembali di sini saya mau review ada satu klaster lokasi bagus banget, dekat banget dengan tol ya, tol Bekasi Timur. Lokasinya di Jaka Mulia, sudah masuk ke Tambun Selatan ya, Kabupaten Bekasi. Tapi untuk lokasi strategis banget. Oke. Ini ada, kebetulan ada dua tipe yang sudah jadi so unitnya ya. Jadi untuk unit yang pertama ini dimensinya tuh 5x12, artinya tanahnya 60, bangunannya 53 ya. Dan untuk promonya ini tanpa DP, free BPHTB, kanopi juga sudah include, bisa dilihat ya, sudah terpasang juga. Dan ada free elektronik, artinya itu nanti opsional mau pilih yang mana ya. Sama satu lagi smart door lock pastinya untuk pintu utama keamanan ya. Tapi ini juga memang sudah konsepnya one gate ya. Dan di dalamnya itu ada taman, children playground, terus sama jogging track. Oke, kita lihat dulu yang tipe ini 653 dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, listriknya 2200. Oke, 5x12 ya. Jadi ini cuma satu ini ya, satu mobil carportnya. Selebihnya motor-motor bisa dua. Kita lihat dalamnya seperti apa. Rumah contohnya bagus banget, udah jadi. Nah, assalamualaikum, bismillah, nih dalamnya sebagus ini, bukan sebagus itu, tapi sebagus ini. Jadi ruang tamunya 5x12 ya, tanah 60, bangunan 53. Untuk ruang tamunya ini dibagi dengan kamar, jadi lebarnya itu 2,5 pastinya. Di bawah ada satu kamar, dan saya kasih lihat arah baliknya. Ini arah baliknya. Cakep banget dong. Sebagus ini. Harga mulai 1 M-an ya. Dan dengan beberapa promo yang sudah ada itu. Dan nah ini rumah contohnya, ini kamarnya. Lihat dong, lemarinya udah sampai full. Full ya. Oh iya, saya kasih lihat nih elektronik contohnya kan, opsional ya, jadi bisa milih mau AC atau TV, pokoknya yang berhubungan dengan elektronik aja. Nah, untuk kamar yang di bawah ini lumayan luas, 2,5x3 meter, gede banget sih. Nggak nyangka ya tanahnya 60, 5x12, tapi bisa dapat kamarnya selega ini karena ini bisa terlihat dari tempat tidurnya. Tempat tidurnya ini ukurannya 16, ya. Kita lihat dulu di sini ada kamar mandi, dia agak turun ya levelnya, 2 tangga nih. Jadi posisi kamar mandi itu ada di bawah tangga dan ada ini ya, ada istilahnya ada jendela hidup ya, jadi nggak pengap. Oke, kita ke area dapur. Nah, ini dapurnya. Oh, anginnya kenceng. Iya. Full banget kitchen setnya. Cakep banget nih bagian belakangnya. 5x12, tapi kelebihan tanahnya seperti ini nih. Karena bangunannya tadi 53 ya. Nah, ini dibuatkanlah rumah contoh. Ini rumah contoh ya. Sekali lagi ini rumah contoh. Tapi nanti kalau misalnya mau di custom seperti ini, maksudnya ininya ya, artinya bagian dalamnya, bukan custom bangunan ya. Kalau untuk bangunan sudah seperti itu. Jadi ini terima apa adanya dulu istilahnya. Nah, jadi dengan kelebihan tanah di belakang bisa dibuatkan taman, terus area ruang makan tuh, cakep banget. Ini tadi jendela yang ke kamar mandi ya, yang bisa dibuka. Bagus banget sih. Keren banget. Oke,
kita naik ke lantai 2 ya. Ini tangga lumayan nyaman ya, 1 meter. Saya kasih lihat dulu. Ya, jadi di atas itu ada 2 kamar tidur sama kamar mandi. Kamar mandinya gede banget ngeliatnya. Ini kamar mandinya. Wow. Ini kamar mandi berapa ya? 2,5 x 2 meter. Termasuk besar ya. Karena biasanya tuh standar tuh 1,5 x 2 meter. Ini sampai 2,5. Nah, ini ada 2 kamar tidur yang menghadap ke arah depan ya. Kita ke sisi kiri dulu, ini kamar tidur anak. Kamar tidur anak tuh kurang lebih sekitar 2,5 juga, cuman di sini kan ini ya bentuknya tuh ada siku di pintu. Dan ini kamar tidur utama. Kamar tidur utamanya kurang lebih sekitar, saya hitung ubin 1, 2, 3, 4, 2,5. Di situ ada tempat buat meja rias. Oke. Cukup, kita kembali ke bawah. Saya kasih lihat dulu ya. Agak ditutup dulu jadi supaya terlihat nih. Ini buka pintunya unik ya, jadi dia tuh, lihat tuh, biasanya kan ada engsel ya, kalau ini enggak. Jadi engselnya itu di bagian bawah, biasanya kan di bagian sininya ya, tiangnya. Jadi agak unik juga nih pintunya. Oke. Oke, itu saja informasi untuk rumah yang berada di Jatimulia, Kecamatan Tambun Selatan, dekat banget dengan Tol Bekasi Timur. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi Olga, marketing properti KM Properti, nanti nomornya ada di layar. Atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.